Aduh. Aman. Rem, rem, awas rem. Ini teman-teman ada nomor serinya. Berapa ya, Mas? Australia atau India atau kira-kira mana? Kemungkinan Australia, Mas. Australia. Oh, tebak-tebakan dulu. Ini teman-teman tebak. 1305. Lalu. 1312. Cek timbang si Brantas di Tulungagung 1266 ya Mas. Tapi ini kondisi siang hari ya teman-teman. Baru makan tadi pagi dan ini sekitar jam langsung mepet nyanggon talenan. 1305 Brantasnya ini pesona Bokong Semo. Bismillah, kali ini kami dolan di kandang pedalaman, kandang ketiga ini. Kita akan review terbaru kandang pedalaman tiga. Coba dikeluarkan, bismillah. Sapi baru dari kandang pedalaman. Sapi terbaru, nomor. Masih malu-malu. Bapaknya kelop ya. Mana bapaknya? Pak, pak, orang ketok pak. Sapi baru ini. Luar biasa. Mantap. Kalau dari depan kayak unta. Oh, kayak unta. Masih gelap loh, Mas. Gelap ya? Karena di sana enggak dikeluh ya, Mas? Dikeluh, ini udah. Tadinya ya enggak. Dari asalnya ya? Ya, tali ya. Ini jenisnya apa? Brahman. Kalau kontes ikannya Brahman keros. Iya. Masih ada stempelnya ini RB51999. Isi loro kan trauma dices kayak diganggu sih kayak dimek sih kaget ya isi. Kita langsung ngobrol bareng Mas Amit ya, mengenai sapinya. Asal usul sapinya gimana ya? Dari mana Mas? Saya enggak tahu sapi ini diantar ke sini. Bisa sama sapi ini. Red Devil. Kok tubuhmu Mas? Jangan Mas, Red Devil sekarang Red Mamba. Red Mamba. Mamba aja Mas. Ini kayak sapi India, kita kasih nama Takur aja. Takur. Takur ya. Takur. Takur. Ini sapi India tuh Mas. Sejarahnya gimana ini Mas? Sejarahnya saya ditelepon mau ngerawat sapi ini ndak. Ya mau terus. Harganya pagi-pagi dikirim. Diterbang dari Mas. India apa gimana? Rasanya gimana pakai? Ini saya belum tahu ini harganya berapa sampai sekarang. Itu masih trauma di stempel ini Mas. Dan sepertinya ada luka Mas di bagian atas itu. Kena press Mas, kena press truk. Iya. Tingginya melebihi press truk, jadi pas di atas truk kena press itu. Waduh, maneman ya. Iya. Pas turun dari truk. Pas naik. Oh, naik truk. Belum. Gimana? Mau ngecek Mas Ramad? Bahaya ini Mas. Coba kita cek teman-teman. Ini kata lingkanya memang lebar sekali ya Om ya. Lebar. Brahman Red. Brahman lebar. Khas Brahman ya. Tentunya ada crossing. Awas Mas Ramad, aduh. Tendang gue. Oh, aman. Berarti ingat ini, Inspektur Vijay Mas. Iya. Wan Takur. Vijay, Jay Kumar. Masih ada tondone lahir Mas? Iya. Kok RB51999. Kalau Mas Amin di sini. Bodoh. Mas Reman, kalau di pasar pon kan RJK ya. Ini RB kan ya. Parobi. Ini importirnya mungkin ya, Mas. Dari sana kayaknya, Mas. Oh, ya dari kandang asalnya, teman-teman. Untuk
apa ya, memberi tanda biar enggak keliru ini. Kata yang bawah sini asalnya dari mana, Om? Kurang tahu saya, Mas. Saya enggak dikasih tahu, pokoknya dikirimi ya kalau Australia atau India atau kira-kira kemungkinan mana? Australia, Mas. Australia. Australia. Memang yang ngirim ke sini sering impor sapi, Om? Enggak tahu juga. Impor. Wah, gimana nih? Awas, Om, loncat ngamuk. Narasumbernya enggak tahu, enggak tahu. Ini masih agresif, terutama kalau dipegang bagian belakang karena ada luka juga ini. Jadi masih sepertinya sakit mungkin ya. Masih, ya sebagian ada sudah kebaking, sebagian belum. Selain yang Brahman, di kandang juga sudah banyak yang ready ya, Mas? Iya. Siap dipoking ini hari siap, ini? Ya. Siap, untuk dipokingkan. Siap dipokingkan untuk kurban 2025. Mulai sekarang mau pesen-pesen juga bisa ya, Mas? Iya, ya. Request aja mau yang bobot berapa, insya Allah bisa. Ready semua mau bobot berapa ya. Ini paling jumbo bobot berapa? 11 up, Mas. Termasuk yang ini? Ini 11 up, yang 11 up itu ini. 11 up. 11 up, sabi-sabi jumbo yang kandang kedalaman. Putih itu 1 ton. Dan kita tengok comborannya ya, apakah benar menggunakan pelet KP ya? Lagi proses pencampuran pakan ya. Oh ini, nyampurnya di bak seperti ini, jadi satu ya. Gamblong, pelet KP ditambah konsentrat KP ya. Awas, Mas, awas, Mas. Kita tanya, apa aja Pak ini Pak, campurannya Pak? Ini gamblong sama pelet aja. Oh cuma dua ya? Gamblong sama pelet. Jadi proteinnya dari peletnya, karbonya dari gamblongnya. Hanya gamblong sama pelet? Hanya dua. Mau nyoba pelet racing? Silakan nanti calling-calling Mas Amin. Kita kembali ke DX atau Brahman Cross. Istimewa ya. Saya baru pertama kali ngerawat ini, Mas. Ya sapi ini untuk ukuran Brahman biasanya bisa lebih jumbo daripada Brahman-Brahman lokalnya di Indonesia ya, Mas ya. Tapi memang ngerawatnya harus lama. Untuk adaptasi alhamdulillah sapi ini enggak rewel. Begitu datang makan cukup bagus. Enggak rewel. Kalau ini minusnya atau kekurangannya apa? Ya anu Mas, apa kita harus lebih sabar. Sapi ini yang mungkin di sananya cuma dilepas, di sini harus diikat. Jadi butuh proses untuk menjinakkan. Itu proses untuk menjinakkan. Ini misalnya pesan yang kayak gini masih ada, Om Amin? Insya Allah ada yang warna putih, ada warna abu-abu, ada merah gini juga ada. Komplit ya? Bisa request warna sama dia? Ya menyesuaikan stok. Brahman red, ada Brahman putih. Komplit. Oke, masukkan kembali. Brahman cross atau Brahman red. Sapi terbaru dari kandang pedalaman ini. Ya, bisa. Wah, besar ini. Sapi full blood masih agresif karena biasanya diumbar atau diliarkan. Sudah masuk, oke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.